Suatu hari, Aristoteles bertanya kepada gurunya, "Apakah cinta sejati itu?" Lalu gurunya menjawab, "Berjalanlah lurus di taman bunga yang luas. Petiklah satu bunga yang terindah menurutmu, dan jangan pernah berbalik ke belakang." Kemudian Aristoteles melaksanakannya dan kembali dengan tangan hampa. Gurunya bertanya, "Mana bunganya?" Dan Aristoteles pun menjawab, "Aku tidak bisa mendapatkannya. Sebenarnya aku telah menemukannya, tapi aku berpikir di depan ada yang lebih bagus lagi. Ketika aku telah sampai di ujung taman, aku baru sadar bahwa yang aku temui pertama tadi adalah yang terbaik. Tapi aku tidak bisa kembali ke belakang." Lalu gurunya berkata, "Seperti itulah cinta sejati. Semakin kau mencari yang terbaik, maka kau tak akan pernah menemuinya."